Assalamualaikum sob. Video kali ini saya akan membuat hotdog. Nah, hotdog ini jajanan street food di Korea sob. Paling digemarin sama K-pop idol dan drama Korea. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya sob. Ada 200 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram tepung ketan, 1 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan minyak. Nah, ini 1,5 sendok teh garam. Juga di sini kita ada 150 ml susu cair dan 150 ml air sob. Kita langsung buat aja yuk. Nah, ini sob. Di sini ada air hangat ya. Air hangat, kita masukkan gula. Masukkan gula pasirnya. Lalu raginya sob. Raginya kita masukkan. Setelah itu kita kocok. Kita kocok. Setelah ini kita tunggu 5 menit sampai berbusa atau berbuih. Kalau sudah berbuih berarti raginya ini aktif sob. Kita tunggu yuk. Untuk bahan adonannya kita masukkan tepung terigunya sob. Tepung terigu, lalu tepung ketannya. Setelah itu masukkan garam. Setelah garam kita masukkan raginya sob. Sambil diaduk. Setelah ini masukin susunya sob. Nah, susunya kita masukkan perlahan. Lalu diaduk sampai kalis. Setelah ini masukin minyaknya. Minyaknya dimasukin. Lalu diaduk lagi sob. Setelah adonannya kalis, lalu kita tutupin pakai serbet yang basah sob. Setelah itu kita tunggu selama 30 menit sampai adonannya mengembang. Untuk isiannya di sini udah ada 1 gelas kacang tanah yang udah ditumbuk kasar. Ada 50 gram gula merah, 3 sendok makan madu, 1 sendok teh kayu manis bubuk atau cinnamon powder, juga 2 sendok makan gula sob. Lalu semuanya dicampur. Kita masukkan kacangnya. Nah, setelah ini kita masukkan gula pasir sob. Gula pasir. Setelah itu gula merahnya. Setelah gula merah,
kita masukkan cinnamon powder ya, lalu madu sop. Setelah ini kita aduk. Setelah 30 menit kita buka sop. Nah, udah berkembang nih. Setelah itu kita potong-potong. Nah, ini udah disiapin. Kita potong menjadi 70 gram. Ini udah dialas sama tepung. Kita potong-potong dulu sop. Udah ada. Tujuh puluh gram sop. Lagi. Nah, setelah kita potong menjadi 70 gram, sekarang kita masukin isiannya sop. Kita mau masuk di dulu bulat-bulat, lalu dipipihkan. Lalu diisi isiannya. Setelah itu ditutup sop. Thank you.
Setelah semuanya diisi, kita langsung goreng aja sob. Yuk. Masukkan minyaknya sob. Minyaknya dikit aja, gak usah banyak-banyak. Udah jadi nih sob, hotteok jajanan Korea. Nah, street food Korea. Nah, di sini kacangnya lumer banget sob. Kita cobain. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sob, sajikannya pakai es lemon tea sob, makin nikmat. Enak banget, mantap sob, manis. Cukup esnya sob. Madunya lumer sob. Ini ada madu, kacang, cinnamon powder. Nah, manis banget sob, manis dari madu. Buat ide bisnis jualan juga bisa nih sob. Belum ada.
recommended. Nah, bisa dicoba di rumah sob. Enak. Bisop minum lemon tea nya oke, sampai di sini dulu videonya sob. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.